Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di vlog gue, vlog event. Kali ini kalau seandainya lu mau tahu event apa yang lagi gue jalanin hari ini, rapat kerja Direktorat Treasury and International Banking. Jadi untuk salah satu rapat kerja ini adalah yang diselenggarakan oleh salah satu direktoratnya Bank Mandiri. Dia mengadakan rapat kerja ini, acaranya agenda tahunan. Kalau seandainya lu mau tahu seperti apa event dari rapat kerja Direktorat Treasury and International Banking, ikutin gue terus dan kita lihat ke dalam. Oke, ayo langsung aja. Event ini diselenggarakan di Museum Mandiri. Jadi ini adalah salah satu asetnya Bank Mandiri. Dan di gedung ini tuh sangat ikonik banget. Ini bangunan asli dari zaman dulu. Kalau dari sisi bangunannya ini bener-bener, gue gak pernah ngadain event yang di gedung yang seperti heritage kayak gini. Dan ini adalah salah satu pengalaman yang sangat menarik banget buat gue. Yuk. Karena ini pada akhirnya rapat, jadi banyak banget banner-banner yang nunjukin arah-arah event ini gitu. Yuk, kita ke atas dulu. Area ini luas banget, jadi gue harus ngasih beberapa signage-signage arah untuk nunjukin semua para peserta yang mau naik ke atas dan ke venue di lokasi rapat kerja ini. Udah banyak yang datang, yuk kita cepetan. Oke, yang tadi gue bilang ini bangunan Museum Mandiri itu benar-benar apa ya? Benar-benar kayak punya sejarah gitu di bangunan ini. Bentuk bangunannya unik dan ini tuh benar-benar kayak bangunan yang asli banget gitu. Jadi jendelanya banyak. Kalau dilihat sekilas sih benar-benar kayak Lawang Sewunya yang di Semarang. Sini deh, yuk gue kasih lihat. Tuh, peserta udah banyak yang mau naik. Acara sebenarnya akan dilakukan jam 6.30, tapi kayaknya jam 6 tuh udah pada banyak yang datang. Ini area taman ini tuh bener-bener, thank you. Oke, Bu Ico. Ini acara, ini tamannya Museum Mandiri ternyata sering juga dibikin untuk acara-acara yang non-mandiri sebenarnya. Ada acara perpisahan, ada acara buat syuting. Di sini juga sering banget buat syuting-syutingan gitu. Jadi kalau seandainya mau disewa, ini juga bisa. Dan yang lebih gue juga baru tahu ternyata Comic Edge syutingnya di sini. Gila, keren. Ini adalah gate entrance-nya untuk masuk ke gedung. Sebenarnya sih kalau buat udah masuk ke bangunan ini tuh udah dingin gitu. Lu bisa lihat ya. Ini tuh benar-benar museum Bank Mandiri. Oh my god. Ada mesin tik zaman dulu, mesin hitung zaman dulu. Ini ATM zaman dulu. Segede gini ATM. Oh my god. Jadi menurut gue ini sebuah hal yang bisa jadi buat rekreasi banget sih. Lu lihat nih mesin tiknya gitu. Aduh, ini benar-benar ikonik banget. Lu tau nggak, ini temboknya tebel banget, gila. Ini deh, ini arah signage kita untuk ke venue kita. Gue nggak mau ngejelasin karena gue takut salah. Ini adalah kalau produksi gue sendiri untuk di event ini ada beberapa produksi. Yang pertama adalah ini sebenarnya bisa jadi untuk spot foto. Jadi si angle ini tuh adalah spot foto pertama. Kalau seandainya lu mau tahu teller zaman dulu kayak apa, lu mau foto di belakang tempat teller bank zaman dulu, ya bentukannya yang kayak gini. Terus yang kedua adalah backdrop gue yang tematik. Ini backdrop gue yang tematik banget. Jadi sebenarnya challenge banget ketika gue punya venue yang museum, yang punya nilai sejarah gitu ya, yang dalam tanda kutip jadul banget, tapi ternyata tema gue itu digital. Wah, ini sih sebenarnya gue benar-benar harus ngemas dengan sangat baik gitu. Pada akhirnya untuk produksi pertama gue ini adalah backdrop ini.
temanya itu sebenarnya adalah digital neon backdrop. Gue tuh sebenarnya ngambil referensi dari satu tempat, satu ikonik foto booth gitu, dan akhirnya gue aplikasiin sesuai dengan tema, yaitu digital kita. Yuk, oke, kita ke atas menuju main venue utama. Jadi kalau misalkan dilihat, ada foyer dan ada main area. Gue coba preview sedikit untuk untuk foyer gue. Di foyer ini, gue pakai tambahan lighting untuk nambah ambience. Ada dua, kanan sama kiri. Atasnya gue pakai parlet, bawahnya pakai Fresnel. Fresnel untuk nerangin, parlet itu gue untuk ngasih bias cahaya buat warna merah, hijau, kuning gitu buat nambah ambience. Terus ini sebenarnya adalah TV yang untuk digital registrasi. Jadi untuk yang event ini, gue akan pakai digital registrasi gitu, di mana semua peserta itu tuh datang nggak usah lagi ngetik-ngetik gitu buat registrasi, nggak usah lagi buat nulis-nulis, tapi dia cukup nunjukin QR code, kemudian di scan, tapi abis itu nanti akan muncul di sini, akan muncul selamat datang, namanya siapa dan posisi duduknya di mana. Itu registrasi digital yang kita siapin. Oke, terus untuk yang berikutnya, nah foyer gua ini terbagi ke dua sisi, kanan dan kiri, karena di dalam itu sebenarnya ruangannya cukup terbatas, nggak bisa banyak-banyak orangnya. Jadi pada akhirnya gue dibuang keluar di foyer supaya areanya dapet. Cuman ini salah satu challenge-nya juga, karena di museum ini ternyata nggak ada AC sentral. Lu bisa lihat kanan kiri gue AC standing itu banyak banget. Di sini ada 4, di sini ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi untuk supaya areanya dingin, itu ini tuh benar-benar gue tambah dengan AC standing. Di sini ada 4, di sini ada 4. Nah kemudian karena acara raker ini tuh sebenarnya adalah acara yang cukup panjang, maka gue buatin charger station. Jadi pasti akan ada aja orang yang butuh untuk charger. Makanya gue bikin charger station, oke? Terus ini yang paling gue pengen sombongin. Ini adalah tunnel lighting LED. Jadi bentuknya dia seperti tunnel gitu. Ini walaupun tingginya nggak terlalu tinggi ya, tingginya tuh paling cuma 2 meteran. Tapi karena ini ada lighting dan gue susun, ini tuh kayak bener-bener tunnel yang masuk ke lorong lighting gitu-gitu. Yuk kita masuk ke dalam. Oke, ini kita lagi siap-siap. Area ini tuh ada gue pakai LED karena ini acaranya hybrid. Kalau hybrid tuh ada orang yang datang dan ada yang online juga. Kapasitasnya di sini tuh kalau untuk yang onsite itu ada 100 orang. Terus kalau buat yang online itu ada 1000 kurang lebih. Jadi di sini adalah kursi-kursi jajaran VIP kanan kiri. Sini gue kasih lihat. Ini lagi masih instalasi ya. Terus ada LED. Ini LED-nya 7x4. Kemudian gue pakai big screen juga kanan kiri. Ini buat nampilin galeri view. Sound system gue juga pakai 10.000. Gue pakai 10.000 watt. Terus, nah ini komposisi lightingnya nih. Karena ini adalah event hybrid ya, jadi gue tetap butuh sorotan lampu yang benar-benar terang gitu. Ini gue pakai Fresnel, bawahnya Fresnel, jajaran atasnya itu gue pakai Parken. Jadi supaya orang yang disorot di lighting ke panggung itu benar-benar terang. Karena gue pernah juga bikin event dan itu hybrid, lampunya tuh karena kurang terang jadi gelap. Oke. Sini dulu. Ini FOH gue. Ini juga salah satu challenge juga nih di event ini. Kenapa? Karena ruangannya terbatas, karena ruangannya sempit. Pada akhirnya baru pertama kalinya FOH gue bagi dua. Gue bagi dua sisi, kanan sama kiri, yang itu tuh bener-bener ada jaraknya gitu. Jadi itu adalah FOH yang sebelah sana dan ini FOH yang sebelah sini. Ini isinya adalah buat urusan sound, kemudian virtual system, terus ada laptop pinners, ini lagi akan disetting, kemudian ada LED. Nah, yang lebih canggihnya lagi, gue punya FOH di sisi yang sebelahnya.
Nah, FOH 11 ini tuh baru ada lighting, ada buat prompter, ada buat timer, ada buat door prize system, itu di sini. Jadi lo bisa bayangin, ini event yang sangat cukup melelahkan sebenarnya, baik dari sisi fisik ataupun komunikasi. Jadi di sini harus ada SM, di situ harus ada SM. Gila. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan acara besok bisa berjalan dengan lancar. Oke? Untuk sementara itu dulu preview yang gue bisa kasih lihat. Nanti kalau seandainya acara mulai, doain gue supaya acaranya ini berjalan dengan lancar. Oke? Lihat aja event gue yang nanti akan berjalan. Bye-bye! A brand new day, and we'll be making history. Are you with me? Won't you stay? We have come so far. This is who we are, and like the rising sun, we have just begun to play our part. This is the time we form the chorus. Lift your voice for those before us. We can rely on one another. Feel the pride, let's show our colors. We are heroes and dreamers. We are restless believers. Stronger than ever, never say never. Don't look back now, don't look back now. Running the race, we'll take our chance and see.
Oke, okay, alhamdulillah, akhirobil alamin, acara gue udah selesai. Mulai dari awal pagi sampai dengan sore hari ini, banyak banget dinamika yang terjadi, mulai dari urusan teknis sampai dengan urusan sistem dan lain sebagainya. Ini sangat benar-benar menyita drama yang terjadi di event ini. Tapi alhamdulillah, so far so good, dan sebenarnya semua acara berjalan dengan baik, walaupun banyak dinamikanya. Gue sangat benar-benar apa ya, punya message sendiri buat di event ini. Dan kalau seandainya buat lo yang mau memulai sebuah event organizer, ini memang benar-benar banyak banget pembelajaran yang lo harus alamin. Buat di event ini, pembelajaran yang gue alamin itu benar-benar banyak banget. Dari mulai hal teknis, kemudian dari sisi yang lain-lainnya juga. Nah, untuk sampai saat ini, sekian dulu video gue dari sampai dengan event ini selesai. Terima kasih buat kalian yang nonton vlog ini. Kalau seandainya lo suka sama video ini, jangan lupa like, comment, and share, dan juga subscribe. Notifikasi loncengnya dinyalain supaya lo tahu event gue, vlognya berikutnya apa aja. Dari gue UB, keep your mind creative. Wassalamualaikum and bye-bye!